Balik lagi bersama gue Taufik di Taufik Go Channel. Aku teman-teman, hari gue masak lagi karena ada salah satu subscriber yang dia pengen gue bikinin tutorialnya gimana cara bikin chicken katsu. Sebenarnya chicken katsu itu umum banget ya, sebenarnya nggak terlalu sulit. Atau teman-teman sering lah, apa sih itu chicken katsu ya? Chicken katsu itu kan teman-teman kalau jalan-jalan ke Hokkaido, pas orang Jepang pasti itu udah menjadi menu favorit ya, menu favorit. Ya pelanggan lah, pasti chicken katsu lagi gitu kan. Tapi di sini teman-teman bisa bikin di rumah aja, nggak usah jauh-jauh ke restoran Jepang, di rumah pun bisa bikin ini karena bahannya simpel banget ya. Karena di sini gue cuma pakai 100 gram dada ayam, dada ya, nggak boleh paha, harus dada. Karena nanti pada saat digoreng itu potongnya itu dia nggak terlalu basah gitu, jadi dia benar-benar dalamnya kering tapi masih juicy gitu, jadi si jusnya tuh masih ada gitu ya. Nah untuk bahan pelengkapnya sebenarnya nggak usah bingung-bingung, boleh pakai nasi atau boleh pakai french fries sama salad cukup. Di sini sih gua saladnya cuma pakai kol sama wortel, mayones atau tossing island itu cukup lah. Untuk saus di sini gua pakai saus ala chef ya, nanti gue jelasin lah sausnya apa aja ya, cocok pada cocok untuk chicken katsu. Oke, yang pertama, nah si Ami ini pertama kita biar hasilnya besar ya, kita tumbuk-tumbuk dulu ya, tumbuk-tumbuk ya, kita tumbuk-tumbuk dengan plastik ya, kita tumbuk-tumbuk pakai yang namanya iron mander. Oke, kita tumbuk-tumbuk seperti ini biar dia itu size-nya tuh rata gitu, tebalnya tuh rata, karena ini tebalnya nggak rata ya, ada yang tebal ada yang enggak. Oke, kita tumbuk-tumbuk seperti ini. Nah, setelah ini baru kita marinate dengan salt and pepper. Oke, sebenarnya kalau ayam itu beli di pasar, dia kan pasti ada bau-bau anjir gitu ya. Teman-teman boleh di marinate dulu dengan jeruk nipis ya. Tapi karena ini sih gua belinya di pasar swalayan, udah bersih banget kualitasnya. Gua cuma salt and pepper aja cukup ya. Kita bumbu dulu. Nah setelah itu baru kita diamkan dulu ya, minimal 10 menit lah cukup ya. Oke, setelah itu baru si setelah itu si tepungnya ini gue pakai 200 gram tepung ya, biar agak sedikit banyakan dikit pada saat tadi di potingnya itu, jadi nggak terlalu sedikit ya. Nah si tepung ini gue campur garam, merica sama kaldu ayam itu cukup. Nah untuk si telurnya kita kocok dulu ya. Nah siapkan juga di sini tepung rotinya agak sedikit banyak ya teman-teman, jangan sedikit. Nah setelah itu baru si ayamnya ini pertama kita lumuri dulu dengan tepung terigu ya, kita 3 kali coating ya teman-teman ya, tepung terigu, satu masukin telur, baru masukkan ke tepung roti. Oke, nah teman-teman di sini kalau bisa jangan langsung digoreng ya. Kalau bisa sih teman-teman disimpan dulu di freezer atau di kulkas ya, minimal selama antara 1 jam lah, sengaja masuk 1 jam. Biar nanti si tepung rotinya itu dengan si telur itu dia nempel, ya, ngikat. Kenapa? Kalau ada beberapa masalah, ada beberapa misalnya challenge ya, untuk membuat chicken katsu ini, karena kebanyakan pada saat digoreng itu, dia si apa namanya si tepungnya itu nggak nempel gitu. Kenapa? Karena memang pada saat setelah di coating itu nggak didiamkan dulu ya, minimal didiamkan dulu ya antara setengah jam atau satu jam. Nah jadi hasilnya bagus teman-teman, jadi si tepung roti itu benar-benar nempel gitu ya, merata gitu. Nah langsung kita siapkan minyak yang banyak karena ini di deep fry. Untuk membuat ayam ini, chicken katsu ini, kalau bisa teman-teman itu suhunya itu harus 170 derajat. Gak boleh kurang, gak boleh lebih, karena biar si panas itu balance ya, jadi si warnanya itu bagus maksimal. Oke, kita langsung deep fry aja ya, sampai dia benar-benar golden brown ya. Dengan api, kalau di sini mungkin apinya api sedang ya, jangan terlalu besar karena dalamnya matang, luarnya matang gitu. Ya, ini udah matang ya. Nah sekarang gue mau bui. Nah sekarang gue mau bikin sausnya. Teman-teman boleh pakai saus ini ya. Bisa bilang ini black pepper lah, black pepper ala Taufik, dan gampang banget bikinnya. Oke, di sini gue ada saus tomat,
ya, kaldu ayam dan gula, black pepper, kecap Inggris ya. Nah, untuk kaldu ayam ini dikit aja. Setelah itu baru tambahkan air ya sedikit aja lah, atau 100 ml ya. Nah, udah jadi. Oke. Kita potong-potong si chicken katsunya ya. Kita potong-potong. Ya, lihat hasilnya bagus banget kan? Ya. Terus di sini gua pakai ya. Nah, terus di sini gua pakai salad. Saladnya biasa. Untuk si cone-nya gua potong-potong kecil aja. Untuk si wortel potong-potong kecil aja ya, seperti ini. Nanti hasilnya bagus ya. Oke, kita simpan di atasnya. Lalu kita campurkan atau topping dengan mayones atau boleh juga dengan Thousand Island ya. Atau teman-teman juga boleh dengan nasi atau boleh dengan french fries ya. Oke. Ya, jadi deh. Chicken katsu siap disantap. Ya, gampang banget kan? Ya. Oke, okay, jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah ya, gampang banget. Jadi teman-teman nggak usah mahal-mahal beli ke restoran-restoran Jepang, teman-teman bisa praktekkan di rumah. Jangan lupa share, like, and comment. Yang belum subscribe dulu, jangan lupa pencet loncengnya, biar gue bisa ngasih notifikasi video baru buat teman-teman. Oke, okay, see you, bye-bye.